Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel aku Airyu Adventure bareng aku Airyu. Hari ini aku ingin unboxing mainan Paw Patrol. Aku dapatkan mainan ini dari Tokopedia. Yang pertama aku ingin unboxing mainan Paw Patrol Adventure Bay Rescue Way. Yang kedua, Paw Patrol Marshall Ultimate Fire Rescue Set. Yuk langsung kita unboxing. Welcome to Airyu Adventure. Yang pertama kita akan unboxing adalah Paw Patrol Adventure Bay Rescue Way. Kita lihat kemasannya dulu teman-teman. Ini bagus banget. Nah, ada tulisan True Metal, ini keren banget teman-teman. Ini warnanya metal soalnya tulisannya. Di bagian belakang kemasan ada full mainan mini dan ada instruksi bermain dan ada nama-nama seluruh mainan. Nah, langsung aja kita unboxing. Nah teman-teman, yang biang true metal itu mungkin mainannya yang metal. Nih lihat nih, full metal. Tuh ada suara kan. Nah teman-teman, kita juga dapat buku petunjuknya. Yuk langsung aja kita buat. Nah teman-teman, ini dia Paw Patrol Adventure Bay Rescue Way. Nah teman-teman, ini keren banget teman-teman suaranya. Ini spiral. Seperti itu. Nah teman-teman, sekarang aku akan coba ini teman-teman, yuk. Nah lihat ini. Uhuy, kita berada di atas. Langsung. Langsung. Sekarang aku akan lewat sini teman-teman. Sekarang kita lewatin kompas yang ada di sini. Nah teman-teman, sekarang kita pindahin penutup jalan. Nah ini dia. Nah teman-teman, saatnya kita coba. Yuk langsung. Next kita buka yang kedua yuk teman-teman. Nah teman-teman, ini dia mainan Paw Patrol Marshall Ultimate Fire Rescue Set. Nah, kita lihat teman-teman belakangnya nih. Dia belakangnya. Keren juga sih ini belakangnya. Wah. Langsung kita unboxing yuk. Kita buka. Nah ini dia mainannya teman-teman. Ini dia mainan Paw Patrolnya. Keren kan? Wow, keren banget nih. Nah teman-teman, sekarang kita susun yuk mainannya. Nah, semua stikernya sudah dipasang. Saatnya kita bermain. Nah, api-api yang ada di sini kita naikin dulu ya. Dan nah, seperti itu. Nah, cara bermainnya ini akan ada mobil, Paw Patrol. Lalu di sini ada truk. Nah, seperti ini. Jadi kita harus tekan tombol ini seperti ini. Nah, tapi kita harus tekan yang tekan sangat kencang agar Paw Patrol ini bisa memutar dan memadamkan api-api ini. Seperti itu teman-teman. Yuk langsung aja kita mainkan. Nah
teman-teman, sekarang kita mundurin dan masukkan ke sini dan kita mainkan. Wow, keren mobil ini, benar-benar true metal. Jadi kuat. Nah, aku akan kolaborasiin ini dengan mainan yang ini. Ayo, langsung aja kita nyalain apinya. Lepuk. Kelepuk. Lalu, ya! Wow, sungguh keren. Nah, teman-teman, karakter Paw Patrol ini ada banyak loh. Selain bisa dimainkan, ini juga bisa buat dikoleksi. Mainan Paw Patrol Marshall Ultimate Fire Rescue Set ini dijual seharga Rp449.900 dan Paw Patrol Adventure Bay Rescue Way ini seharga Rp1.199.900. Nah, teman-teman, kalian bisa beli mainan ini di offline store seperti Toys Kingdom, Kids Station, Toy City, Aeon, dan Central. Agar kalian tidak ketinggalan info mainan terbaru, kalian langsung aja subscribe channelnya Toyspedia. Oke teman-teman, videonya sampai sini dulu ya. Airu pamit, stay safe, stay home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!